DJ. Sudah tinggalkan, tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat tanpa beralasan. Memang, memang, memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang ku melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapangan luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentam. Digi-digi-dam, digi-dum, dege-dege-danga, digi-dum, digi-dum. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat. Dan biarkan tubuh tersiram hujan nan lebat. Dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di jalan lebatnya hujan, kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, aku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, aku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, aku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Abang, karena banyak penonton yang kepo. Karena Abang kan udah lama tidak tampak di dunia permukaan bumi ini ya kan. Saya aja baru ketemu loh sama Abang. Pokoknya Abang nanti kita bakal berbincang. Tapi sebelum itu Abang boleh beristirahat dulu. Karena kami sudah menyediakan kursi panas untuk Abang, silakan. Dan tentunya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, di akhir tahun ini Studio Warzone rame banget. Nah, kalau kemarin kita ada Yamaha Got Talent, kalau kali ini kita punya Yamaha Punya Bakat. Nah, dan tentunya hari ini dalam kategori perform band ya, dan tentunya untuk perform band ini akan berlangsung sampai dengan Januari 2022. Nah, dan tentunya buat seluruh penonton yang ada di Instagramnya Yamaha Jambi, hai apa kabar? Wah, banyak banget penonton. Dan tentunya bukan hanya ada aku, ada peserta yang banyak banget hari ini. Kita juga kedatangan 3 dewan juri yang kece abis. Luar biasa, ganteng banget. Di Jambi ini cuma orang bertiga tuh yang gagah ya. Yang pertama, boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Santo. Hai Abang. Dan dewan
juri yang kedua ini, dewan juri yang paling muda, yang paling ganteng, yang paling imut, yang paling item manis. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Gono. Dada-dada ke kamera dong Bang. Tuh. Dan yang terakhir ada juri yang imut banget. Yang walaupun umurnya sudah tidak muda lagi tapi muka tapi mukanya seperti 17 tahun. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Abi. Nah, dan tentunya hari ini bakal ada performance dari anak-anak band yang luar biasa. Dengar-dengar cerita ini band bukan band sembarang band ya. Karena band ini sudah pernah ikut ke ajang nasional, internasional dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ada di live Instagram Yamaha Jambi, kalian wajib banget nonton ini sampai akhir. Karena di akhir nanti kita akan mengumumkan secara langsung siapakah yang berhasil untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan juga aku ingatin buat teman-teman, jangan lupa dibantu untuk teman-teman yang perform hari ini dengan cara kalian like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya postingannya di Instagramnya @yamahajambi. Dan tentunya untuk polling ini akan kita tutup pada tanggal 10 Januari 2022. Dan tentunya untuk peserta yang mendapatkan like terbanyak, dia akan mendapatkan grand prize langsung dari Yamaha Jambi. Dan tentunya tidak berlama-lama lagi, aku akan langsung berbincang dengan narasumber kita yang gantengnya luar biasa. Hari ini merah-merah. Halo, assalamualaikum Bang Misla. Ngerap dong, ngerap. Bang, gimana hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah makan? Sore belum. Belum? Iya. Yeah. Tadi malam dihubungin sama siapa? Sama Om Ucuy. Oh, Om Ucuy. Nanti yes. Minta makan sama Om Ucuy ya. Yeah. Bang, aku mau tanya-tanya nih. Kalau Bang Misla sendiri kan dikenal di Jambi ini sebagai rapper juga, DJ juga. Sebenarnya Bang itu DJ atau rapper sih? Basicnya sih rapper. Rapper. Iya kan. Cuma kalau rap kan sebenarnya bisa ya pakai minus one. Mm-mm. Cuma lebih karena stylenya kan lebih dapat kalau pakai DJ. Iya kan. Nah, kebetulan ini aku coba mainin kontrol sendiri. Karena lumayan kan kalau aku ngajakin DJ lagi satu. Benar-benar. Benar gak tuh? Benar-benar. Berarti bagi dua tuh kata Pak Opi tadi, iya kan? Iya bagi dua ya. Tapi di masa pandemi saat ini gimana untuk perkembangan DJ dan juga rapper? Kalau untuk DJ lumayan banyak lah, tapi aku gak terlalu ngulik ya. Mm-mm. Gak terlalu ngulik. Terus buat rapper juga udah mulai kelihatan, cuma kan sekarang kan media ya kan, yeah, media. Kalau dulu kita ketahuannya tuh ngelihat, misalnya di panggung. Oh iya. Yeah. Iya kan, di panggung. Iya kan, di panggung. Oh ini rapper, ataupun apa namanya itu. Kalau sekarang kan enggak. Mm-hmm. Jadi enggak tahu nih, ini beneran rapper atau enggak. Cuma dia ada aja tuh di sosial media. Benar. Yeah, kan? Iya. Tapi kalau Abang lebih ke DJ ya? Rapper ya? Rap lah. Rapper ya? Yeah, karena ada lagunya yang terkenal banget, rapnya yang terkenal banget. Itu apa judulnya Bang, kalau gak salah? Tempoyak Patin. Tempoyak Patin. Tempoyak Patin. Wow, yeah. Tepuk tangan dong untuk Bang Misla. Nah, kalau untuk di masa pandemi saat ini, kegiatan sehari-hari Abang apa aja sih? Kalau pandemi aku kebetulan punya apa namanya itu, usaha besar-besaran lah ya. Wow. Kecil-kecilan maksudnya. Ngerinian gak sih, oi. Orang bilang usaha kecil-kecilan dia besar-besaran loh. Orang kaya, usaha besar-besarannya apa, Pak? Apa usaha? Ada lah. Ada. Ya kan, bergerak di bidang? Lumayan. Di bidang properti? Bukan. Bidang jasa? Apa namanya itu? Makanan. Oh makan. Oh yeah. Sama kayak Bang Gono ya? Iyalah. Ya kan. Pokoknya yang bergerak di bidang musik, bantingnya ke situ kayaknya. Oke, okay, bergerak di bidang makanan. Gak apa-apa, dipromosiin aja alamatnya di mana, terus nama Instagram makanannya apa, jualan apa sih Bang, kalau boleh tahu. Oh. Mana tahu kita dapat percikan kan guys. Ih, kita kan gak tahu. Oh ya, kalau di situ bukan percikan lagi namanya. Siraman. Ih, serius Bang. Iya. Ih, sudahlah balik ini kita makan di sana beda. Oh iya. Itu nama Abang buka usaha tempat. Nggak, apa namanya tuh. Namanya tuh Di Box Jambi. Di Box Jambi. Di Box Jambi. Keren banget. Anak Jaksel ya. Di Box Jambi. Itu jalan apa Bang?
fokusnya sih di minuman. Minuman. Ya minuman kesekarangan lah ya. Oh boba gitu. Gak main boba gitu. Gak main boba. Iya gak main boba. Ada salah satu menu apa signature kita tuh namanya Milky Pans Kurma. Okay. Boleh lah nanti dicoba. Nanti dicoba. Alamatnya iya. Di mana itu Bang? Di daerah Talang Bakung. Daerah bandara, Talang. Bandara. Oh di bandara. Yes. Dekat mananya? Bandara bawah, Bandung, Bandara Ujung. Oh Bandung, Bandara yes, Ujung. Bandara Ujung. Itu kata kru kita dibawa dong Bang katanya. Oh dibawa? Iya. Oh bisa. Bisa, nanti diicip-icip ya guys ya. Jadi yang jual minuman sekarang ya Bang ya. Yeah. Itu kolaborasi sama istri atau sama siapa? Sama mantan pacar. Oh mantan, ih ngeri yes. Nian, mantan pacar. Yeah. Sekarang udah jadi istri. Iya. Yeah. Udah, gimana? Karena kita harus mikirin hasil prakarya aku sama mantan pacar wow, aku. Wow, keren banget. Jadi sekarang lebih nguntungin jadi rapper atau jualan? Enggak boleh gitu lah nanyanya. Iya kan, sekarang lebih nguntungin yang mana? Kita kan kepo, ya kan? Mana tahu jualan duitnya lebih besar, kita minta gratis. Kan orang usaha besar-besaran. Sekarang lebih fokusnya ke jualan. Enggak, kalau kondisi kayak begini, ya kita tahu sendiri lah ya kan. Untuk entertain ini kan rada, boleh dikatakan bukan melempem lagi sudah, ya kan? Untung enggak nganyut dianya, ya kan? Tapi ya itu tadi, kita harus muter otak. Ya kan, kayaknya yang bisa kita, apa namanya itu, kalau orang Jambi bilang itu gawein lah. Gawein kayaknya lah. Kayaknya inilah, okay. Ya kan. Jadi apapun gawenya laju lah, ada Bang. Iya. Yang penting hasilin duit dan juga halal. Iya. Gitu. Yes. Kalau untuk di Jambi sendiri, banyak gak sih orang-orang yang sudah Abang naungi di bidang rapper maupun DJ? Kalau untuk dibilang banyak sih, enggak ada juga lah ya, ya kan. Cuma kalau ada sih. Ya kan, ada maksudnya naungin dalam artian, oh yang kita handle. Iya, yang ada handle. Ada sih beberapa. Atau kamu buka kelas gitu? Kalau kelas kita nggak buka. Nggak buka. Iya, karena itu cenderung ke sharing ya lah. Oh sharing. Iya kan, sharing. Kayak ada waktu tuh yang dia mau ke nasional kan. Jangan dibuka di sini lah, Bang, malu aku. Lah masuk ke nasional kalah bu loh. Enggak lah. Ya, kan? Tapi keren lagu Tempoyak Patin itu. Gimana awalnya Bang, coba? Yang mana? Yang Tempoyak Patin, ayo dikit be. Ayo Bang, besok yuk. Ayo, cepet. Ayo Bang, terasi Bang. Dia ngapain? Terasi Bang, ayo Bang. Tempoyak Patin dikit. Perkenalkan kami Tempoyak Patin. Oh iya. Apa namanya itu? Ayo. Hey Upi, what are you doing? Perkenalkan saya si Miss Lahudin. Iya, yeah, terus. Bisa nge-rap, gak bisa nyanyi kayak Ayu Ting Ting. Pagi-pagi ngopi. Di simpangnya Bukit Baling. Wah, gitu kali ya? Iya gitu. Lupo. Tapi lah lupo ya Bang? Lupo, lupo. Biasa. Lah kebanyakan jualan tadi, jadi lupo ya. Oke Bang Misla, kita akan berbincang lagi. Kaget tapi ya, kita akan bahas secara dalam. Kita akan kulik rahasia Bang Misla. Aib-aib Bang Misla akan kita kulik hari ini ya. Tapi sebelum itu, kita akan menampilkan peserta pertama kita. Aku mau mendengar mana suara supporternya dari Pentatone. Tapi sebelum itu kita saksikan iklan berikut ini. Tetap di Yamaha Punya Bakat. Tunjukkan bakatmu, tunjukkan kreativitasmu. Halo semua, salam semakin di depan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menjadi bagian
dalam acara virtual launching kami hari ini. Sebagai brand yang memiliki dominasi kuat di produk 125cc, Yamaha Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen Indonesia dari sisi performa, desain, feature, dan tentunya hemat bahan bakar. Dan hari ini, dengan bangga, kami ingin memperkenalkan lagi anggota baru dari motor Yamaha Blue Core 125cc. Untuk para generasi 125 yang aktif, ingin tampil beda, dan ingin memiliki sepeda motor dengan performa maksimal namun tetap irit. Melalui berbagai keunggulan kompetitif yang dimiliki model baru ini, akan mampu menjawab kebutuhan mobilitas Anda serta mendukung rutinitas harian kapanpun dan dimanapun. Mari kita saksikan dan sambut secara bersama-sama member baru Yamaha di kelas Blue Core 125cc. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol. Terima kasih. Baru Yamaha Gear 125, lebih sporty dan lebih tangguh. Yamaha Gear 125, semakin sporty. Oke, satu buah lagu dari Pentatonic Band untuk para judges dan semua yang ada di sini.
cek. Oke. Kok kuping saya pengang ya, guys? Oke. Halo. Mana tepuk tangannya untuk peserta dengan nomor urut 1? Kamu keren banget sih. Umur berapa kamu? Berapa? 15 sudah jadi vokalis band. Rencana sampai umur berapa jadi vokalis? Sampai pensiun, ngerinin aku. Berarti band PNS ini nih, nunggu pensiun. Ini band asal Kota Jambi atau kabupaten lain? Kuala Tungkal, jauh-jauh dari Kuala Tungkal. Nah, kamu kan teman-teman kamu pasti nonton di rumah, keluarga juga nonton yang ada di Kuala Tungkal. Coba kamu kasih tahu sama seluruh keluarga dan juga teman-teman kamu yang lagi nonton, gimana sih caranya dukung kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo dukung video kami dengan cara follow Instagram Yamaha Jambi, cari video Pentatonic Band. Nah, jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan. Boleh dapat kembali ke tempat teman-teman semua. Nah, dan tentunya itu dia penampilan dari band yang pertama. Karena kita masih ada untuk penampilan 3 band lagi, dewan juri siap-siap. Siap-siap berpusing ria, Bang Gono nampaknya sudah buka kancing baju Siko. Karena sudah kepanasan ya, melihat performance dari peserta pertama ya. Baik, dan aku akan menampilkan untuk peserta kedua. Tapi sebelum itu aku mau cek semangat dari mana pendukungnya dari teman-teman Cemara. Tapi sebelum aku tampilin, kita akan saksikan iklan berikut ini. Tetap di Yamaha Jambi, punya bakat. Tunjukkan bakatmu, tunjukkan kreativitasmu. Serius banget nih anak ayah. Eh, gambar ayah? Iya, buat ujian les gambar ayah. Oh, bangganya itu sama ayahnya. Iya, bagus banget lagi gambarnya. Yaudah, berangkat ya. Nah. Ayah. Iya, sayang. Jangan lupa janjinya ya. Siap. Siap. Nanti ayah beliin kalian baru buat adik ya. Oke? Oke. Tos. Tos. Yeay. Kami ada kabar buruk buat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget ya. Gimana tadi kerjanya? Kerjanya lancar. Ayah. Hey. Bagus gak? Apa ini? Kalau udah besar, aku mau kerja di kantor seperti ayah. Kamu belajar yang rajin, anak. Belum ada lowongan saat ini. Maaf ya Pak, kami belum bisa menerima. Istri aku ada di sini. Hah.
apa janjinya ya? Nanti ayah beliin kalian baru buat Ani ya. Ini kan alamat rumah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari kami Cemara Band, Kotak Terbang. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain terbang bagai pori. Hanya bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari, menari bersama. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain terbang bagai pori. Hanya bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari, menari bersama.
mic dong. Baik. Sudah. Oh, kelewatannya kamu nih emang. Selalu semangat. Ini namanya siapa kamu? Narha, umur berapa? 21. Ini teman-teman satu kampus atau satu? Satu tongkrongan, gila banget guys, enak tongkrongan. Nah, ini berasal dari mana bandnya ini? Kuala Tungkal. Masih Kuala Tungkal, kesini naik apa? Motor. Motor, serius? Serius. Ih, sumpah kamu keren nian. Kuala Tungkal, ada keluarga yang nonton? Di Kuala Tungkal? Ada. Teman-teman pasti nonton? Nonton. Nah, coba kamu kasih tahu sama teman-teman dan juga keluarga kamu yang ada di Kuala Tungkal. Go! Cik, nah abang ada masalah hidup apa dengan aku bang? Nah baik, nah tolong kamu kasih tahu untuk keluarga kamu di Kuala Tungkal gimana caranya dukung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Yamaha Jambi. Terus cari video penampilan kami dari Cemara Band. Dan jangan lupa follow, share, dan like sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cemara. Sama-sama kakak. Oke, untuk peserta kedua udah tampil Cemara. Dan sekali lagi aku ingatin untuk seluruh teman-teman yang nonton di live Instagramnya Yamaha Jambi. Jangan lupa dukung peserta favorit kalian dengan cara like, share, dan komen sebanyak-banyaknya di postingan Instagramnya Yamaha Jambi. Dan tentunya untuk polling ini akan kita tutup pada tanggal 10 Januari 2022. Dan yang berhasil mendapatkan like terbanyak, dia akan mendapatkan grand prize langsung dari Yamaha Jambi. Ya, baik. Sebelum aku beralih ke peserta ketiga, aku masih punya narasumber yang aku anggurin dari tadi. Halo Bang. Halo. Gimana tadi melihat penampilan-penampilan para peserta? Wah, oh, keren-keren. Keren-keren ya. Kalau Abang pernah di posisi ini ikut audisi? Oh, pernah dong. Pernah. Ikut lomba apa? Band juga? Audisi terkualifikasi. Itu jangan diomongin. Serius itu, pernah? Iya, itu pernah juga Bang? Pernah. Sedihnya dong. Kayak mana tuh Bang? Kita bawa happy dong. Bawa happy. Ini bukan, mungkin itu bagian dari proses lah ya. Iya benar. Nah, aku mau tanya sama Bang Misla. Bang Misla berkarir di dunia entertain itu pada tahun berapa sih Bang? Versi rap atau pokoknya awal terjun mau rap mau DJ semuanya gitu. Nggak, maksudnya nyampainya versi rap atau? Oh, boleh bang. Terserah bang. Ini acara abang, silakan. Enggak lah. Aku untuk di dunia entertain awal 2000-an lah ya. 2000-an. Saya baru lahir itu bang. Ya, abang tahu. Udah di entertain. Iya. Ingerinian, senior. Nggak, maksudnya itu ya udah mulai ngikut-ngikut event-event yang kayak begini. Awalnya ikut lomba. Ya. Lombanya lomba apa, DJ atau rap kan? Rap ada, terus kebetulan rap kan pada zaman itu rada susah ya, iya, kan? Iya, susah benar. Media nggak seperti sekarang, jadi aku coba bawain ke barang teman-teman tuh Persiband. Persiband, ya. Jadi rap Persiband. Ya. Itu awal mulai berkarir? Awal. Kalau DJ? Itu kenapa terpikir untuk menjadi seorang DJ? Kebetulan kan aku punya komunitas hip hop ya kan di sini, namanya Tempoya Patin itu. Nah, di situ kan ada rap, rapper, terus ada b-boy, beatbox, terus lain sebagainya lah ya kan. Nah, kita tuh butuh DJ untuk itu, ya kan, untuk kita perform, untuk kita latihan, ya kan. Makanya tuh. Cobalah ngulik DJ ini seperti apa sih. Jadi ya otodidak, kan? Otodidak. Benar, otodidak. Wow. Iya. Itu pada saat abang ikut DJ udah banyak kah DJ atau? Oh, udah banyak, cuma baru beberapa kan, gitu. Udah banyak, cuma kalau untuk yang ke hip hop kayaknya masih kurang. Masih kurang? Iya, masih kurang untuk hip hop. Apalagi untuk yang biasa handle b-boy kan, b-boy kan beda tuh DJ-nya ya. Iya kan? Pokoknya beda deh dengan yang lain. Kalau yang DJ yang biasa yang mungkin mbaknya tahu ngremix, iya, ya kan, bener, jadi gitu. Iya. Kalau b-boy itu emang bener-bener apa namanya itu udah kayak DJ battle gitu jadinya. Bener. Sekarang DJ udah luar biasa loh bang, lagu sedih aja jadi bahagia sama DJ. Iya. Kalau sekarang masih ada niatan nggak bang untuk perform DJ? Kalau niatan sih.
aku untuk musik ini hobi. Hobi. Hobi tuh gak bisa. Benar. Gak ada batasan. Kayak. Kecuali abang kerjaan, tuntut kerjaan iya, gitu ya. Itu emang benar-benar hobi dari awal gitu ya? Iya benar. Emang dari keluarga ada darah seni kah, darah DJ atau rapper gitu? Kalau detail gak ada. Gak ada? Iya. Yeah. Tapi bapakku tuh dulu pernah main musik juga. Cuman gak apa namanya itu... Ya mungkin gak terlalu diseriusin. Oke. Okay. Iya kan gak terlalu diseriusin. Pernah gak dapat penolakan dari keluarga kayak, ih ngapa sih Misla, kau tuh harus jadi DJ, harus jadi rapper, kau tuh harus jadi ini, kau tuh harus jadi ini. Pernah gak dari keluarga seperti itu bang? Pernah. Pernah? Pernah, biasa lah kan. Ya khawatir tuh ya namanya kan anak-anak pecah bulu ya kan. Bahasa ini nanti di anak-anak pecah bulu guys kan. Jadi khawatir di situ masih labil kan. Benar. Ya, kan? Takutnya salah pergaulan benar. Orang tua kan mengontrol pergaulan anak gitu ya. Oke. Kalau itu kan awal mula karir abang nih. Aku mau tanya lagu hitsnya Tempoyak Patin. Terinspirasi dari mano sehingga buat tempoyak patin ngapa dah tempoyak betok bae. Nah, kayak mana tuh? Enggak, karena kalau misalnya si tempoyak patin itu nongolnya sekarang. Iya. Aku bukan tempoyak patin namanya. Jadi? Tempoyak Cana. Hey, tempoyak Cana. Itu kayak punya siapa gitu tempoyak Cana ya. Tempoyak Cana, ya kan? Enggak lah. Tempoyak patin kan tahu lah ya kan, enggak tahu maksudnya itu. Yang jelas di Jambi ada tempoyak patin, iya kan? Kalau dibilang makanan khas di Jambi, aku kurang paham juga, iya kan? Nah, kenapa? Ya dari nama kita udah ngambil dari daerah. Terus lagu juga kita coba, kita kolaborasiin. Jadi musik hip-hop dengan si tradisional tadi. Bener, tapi enak loh didengarnya tempoyak patin itu. Iya. Tapi kok bisa gitu, maksudnya kan ini kan rapper tuh, judulnya perkenalan tentang Jambi. Yes. Kok bisa judul lagunya itu gitu loh. Batang Hari. Iya, kan kenapa gak Batang Hari, apa kenapa gak ini gitu, kenapa harus tempoyak patin. Yang jelas patin, yang, gitu. Yang dua lagu kita itu kan lagunya daerah Jambi. Cuma memang benar sih kita ngambil itu yang noname ya kan. Noname tuh Batang Hari ada satu lagi tuh Dagang Penumpang. Ya kan. Satu sisi kita tuh mikir dalam artian tuh siapa lagi kalau bukan kita yang ngangkat kesenian tradisional kita. Okay. Nah, untuk ngenain ke mungkin teman-teman pada saat itu kan mungkin hingar-bingarnya kan musiknya kan enggak apa sih lagu daerah. Benar. Ya kan. Nah, itu kita combine dengan si beat-beatnya hip hop tadi, wow, ya kan. Gitu. Tadi ya maksudnya itu apa namanya kesenian tradisional, dia kan jadi ya pokoknya kita mau ngangkat itulah. Mau ngangkat itu ya. Iya kan sebelum orang lainnya ngangkat. Benar. Nanti kalau orang lain udah ngangkat baru pada sibuk. Iya benar, iya aturan aku nak bikin itu, nah dia tuh pasti nyontek itu tuh kan gitu kan. Iya kalau untuk teman-teman di sini. Sudahlah bang aku baiklah, ya, sudahlah pasti iya, abang berpikir seperti itu. Iya. Ada berniatan gak bang untuk bikin lagu Gentala Aras, Ancol gitu misalnya? Ada sih. Ya ada kan. Tugu Keris. Cenderung tuh pompong. Iya bang, ya iya kan? Danau Sipin gitu. Danau Sipin, nah, iya. Bagus, nanti bikin ya bang ya. Boleh. Bikin. Kalau untuk Tempoyak Jambi di YouTube udah berapa viewersnya itu? Kayaknya banyak ya. Tengok dewe lah ya. Ih, sombong nian aku baru kali ini dapat bintang tamu, sombong nian. Ngerinin aku. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran lagu Tempoyak Patin itu seperti apa yang belum dengar, kalian boleh cek di YouTube-nya apa bang? Nah, untuk masalah lagu itu sampai dengan saat ini aku mohon maaf dulu ya, ini kan ini live nih. Gak tahu nih mungkin nanti ada streaming juga ya. Iya. Ini ada sampai dengan saat ini aku gak tahu tuh siapa yang naikin lagu. Oke, jadi YouTube-nya gak tahu siapa gitu ya? Ada, cuman aku gak tahu tuh siapa yang naikin. Oke, tapi ada perizinan kah dari abang? Gak ada, kalau izin kan berarti aku tahu. Benar. Iya kan, tapi yaudahlah. Iya kan. Dari situ juga terkenal ya. Gak apa-apa lah. Belum ya? Enggak maksud itu sebelum itu udah terkenal. Ih ngerinian aku sombong nian. Sebelum masuk itu udah terkenal?
Mohon maaf ya. Iya, iya. Senior suhu ternyata guys. Suhu ternyata. Ih, ngeri. Kirain cupu ternyata suhu. Suhu, kirain yes. Cupu ternyata suhu. Slebeo yes. Ya kan, TikTok banget. Nah, jadi buat teman-teman juga yang pengen dengar mungkin ya Bang ya. Karena udah terlanjur ada di YouTube. Yes. Kita walaupun gak tahu orangnya siapa yang masukin. Pokoknya kita support aja lagunya Tepo Yalah. Yapatin. Yeah, yeah. Gitu. Karena saya sempat minta MP3-nya juga dari Abang. Ih, keren banget lagu Tepo Yapatin. It's the best pokoknya ya. Ya. Oke Bang, kasih. Kita akan berbincang lagi. Boleh. Nanti kita akan mengulik tentang bagaimana sih dunia per-peran ataupun DJ di Jambi ini ya. Baik, tapi sebelum itu kita akan masuk untuk peserta ketiga kita. Mana suara supporter dari Rebecca? Tapi sebelum itu kita akan saksikan iklan berikut ini. Tetap di Yamaha Jambi punya bakat. Tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan bakatmu. Terbalik. Baru Yamaha Gear 125, lebih sporty dan lebih tangguh. Yamaha Gear 125, semakin sporty. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak! Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gas pong. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up!
tetap sehat walau lagi padat. Let's get up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's get up! Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gas po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Rebecca Band akan membawakan satu buah lagu dari kota berjudul Terbang. We'll be right back.
Terima kasih. Wow, mana suara tepuk tangannya untuk Rebecca? Halo, kamu cantik banget. Namanya siapa? Susi, Kak. Kenapa gak manjat-manjat tiang tadi itu? Gitu, salah satu nilai tambah loh dari dewan juri. Ini Ben asal dari? Campur. Campur? Iya. Dari mana Beni? Ada yang dari Batanghari, ada yang dari Jambi, ada yang dari Muara Jambi. Oh, ada Batanghari, Muara Jambi, sama Kota Jambi. Iya. Wow, luar biasa. Ini satu teman tongkrongan, satu teman kuliah, atau gimana? Satu teman kuliah. Oh, satu kuliah di mana? Ada dari UIN, ada dari Unja, Kak. Oh, kata kamu sih kok teman kuliah. Oh, mentang-mentang Mendalo kamu nih, bersatu pula orang Mendalo. Ketemu ini di Telegram, Kak. Oh, ngerinian aku budak nih. Ketemu di Telegram. Tuhan, kamu ini. Orang belajar kamu main Telegram. Kamu nih, hati tengok dosen kamu tuh, nah. Ini latihannya berapa lama? Berapa, guys? Satu bulan. Satu bulan? Enggak sampai, ya. Nah, ini bilang tiga hari, ini satu bulan jauh nian. Tiga hari ke satu bulan tuh. Ayo, berapa lama? Tiga hari ini? Tiga kali latihan, tiga kali latihan itu satu bulan. Enggak, cewek selalu benar, Kak. Oh yes, cewek selalu benar satu bulan. Coba kamu kasih tahu untuk seluruh warga Muara Jambi, Batanghari, Kota Jambi, gimana cara dukung kalian. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari Rebecca Band. Oke, untuk mendukung kami jangan lupa follow IG Yamaha Jambi, kemudian cari video penampilan kami, kemudian like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Rebecca. Wow, pendukung di sini paling keren suaranya ya, pendukung bayaran. Oke, silakan kembali Rebecca. Bawa balik. Iya. Aduh. Oke, masih ada satu peserta lagi yang belum tampil. Siapakah dia dan siapakah orangnya? Tapi sekali lagi aku ingatin buat seluruh teman-teman yang nonton di live Instagramnya Yamaha Jambi, bahwasanya di akhir acara nanti langsung kita umumkan siapakah yang berhasil untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan tentunya di akhir acara kita akan melihat penampilan dari ketiga cowok ganteng yang ada di depan. Cowok, topi merah. Ya Allah, malu-malu pula. Tapi sebelum itu aku akan kembali ke narasumber kita yang luar biasa. Halo. Hidupin, oke. Halo Bang. Halo. Karena ini segmen terakhir nih ya. Oke, aku mau tanya sama Bang Misla. Bang, kalau di Jambi sendiri, untuk saat ini perkembangannya dunia rapper atau DJ udah ada grupnya kah? Udah ada komunitasnya kah? Atau enggak ada? Ada, kalau DJ ada komunitasnya. Ada ya? Salah satu tuh apa MJ18 kali. Kalau enggak salah tuh. Enggak tahu sih, Bang. Udah sempat pernah main juga sama mereka. Per-DJ, iya. Oh gitu. Nah, terus kalau untuk hip hop ada. Ada ya, salah satunya kan Tempoe Patin tadi. Tempoe kan. Patin, yeah. Benar. Itu terus, yang pokoknya kalau untuk musik digital lu udah pesat lah. Ada teman satu tuh si Mifta Denska itu napanya udah enggak di Jambi atau nasional doang. Di mana? Udah mendunia dia. Wow, anak Jambi. Jambi. Anak Jambi mendunia. Iya. Sebenarnya si banyak sih anak Jambi yang mendunia ya, tapi kita kurang iya, itu aja gitu ya, kurang support iya, gitu ya. Iya, nah, kalau untuk harapan dari Bang Misla sendiri atau masukannya nih untuk seluruh anak-anak muda yang punya bakat di Jambi gitu, seperti apa? Apa sih ya? Yang penting PD aja dulu. PD gitu. Terkadang tuh kan enggak PD mau bawain lagu atau mau apa namanya itu, karena sekarang tuh udah dipermudah semua, enggak kayak aku zaman dulu. Kalau aku zaman dulu tuh mau latihannya tuh kita harus cari studio tuh. Bener. Enggak deket. Sewa dulu ya. Sewa, ya kan, untuk studio rekaman juga enggak deket juga. Bener. Ya kan, kalau sekarang kan di kamar udah bisa. Bener. Bikin-bikin apa namanya itu sampel-sampel, yeah, atau apa namanya demo-demo, ya kan. PD aja lah kalau menurut PD aja gitu ya. Kalau menurut Abang sendiri dengan diadakannya ya Yamaha Jambi Punyo Bakat ini seperti apa, Bang? Karena kan 2 tahun kita sempat pandemi dan tidak ada aktivitas ya. Iya. Ini apa namanya tuh bagus lah, bagus dalam artian itu bisa sekarang tuh wadah kan gak ada. Benar. Ya
harapan aku untuk event ini ya kalau bisa nggak cuma sebatas Jambi doang. Ya, mungkin nanti ada selanjutnya gitu ya. Ya untuk antar pulau atau sepulau aja. Gak usah se-Indonesia, se-Sumatera aja se-Sumatera dulu aja gitu ya. Dulu. Yang penting ya, anak Jambi keluar gitu iya, ya. Gitu. Kalau dari abang sendiri ini bakal support gak untuk seluruh teman-teman yang baru bergabung di dunia entertain gitu? Insya Allah support. Insya Allah support ya. Insya Allah support. Kalau buat teman-teman yang mau gabung sama abang gitu gimana sih bang? Boleh, boleh lah. Boleh banget ya? Boleh banget. Nih, mampir aja nanti ke Instagramnya si Tempoyak Patin tuh ada. Si Tempoyak Patin? Iya. Yeah. Atau ke kafe gitu, abang lagi? Yang jelas gitu ya. Posisinya ya mungkin karena kita udah tahu duluan kita bukan ngajarin, kita cuma sharing aja di situ. Benar, sharing, yeah. Saling ngebantu gitu yeah. Ya bang ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Misla. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Misla dong. Kita doakan semoga Bang Misla sehat selalu, amin, lancar amin. Rezekinya, amin, ya makin bersinar lagi ke depannya yeah, ya. Tapi jangan pulang dulu bang. Karena di akhir nanti akan ada perform ya? Enggak? Ya. Iya gitu ya. Oke baik, terima kasih Bang Misla sekali lagi. Yeah. Dan tentunya ini aku akan panggilkan untuk peserta terakhir kita. Tapi sebelum itu aku mau dengar mana suara supporternya dari Mute Radio. Tapi sebelum itu kita akan saksikan iklan berikut ini. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's get up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's get up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's get up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's get up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's get up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's get up. Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gas pop. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak.
jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's get up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's get up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's get up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's get up. Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gas. Ih, serius banget nih anak ayah. Kok gambar ayah? Iya, buat ujian les gambar ayah. Oh, bangganya itu sama ayahnya. Iya, bagus banget lagi gambarnya. Yaudah, berangkat ya. Ayah. Iya, sayang. Jangan lupa janjinya ya. Siap. Siap. Nanti ayah beliin kalian baru buat adik ya. Oke? Oke. Tos. Tos. Yeay. Kami ada kabar buruk buat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pas banget ya. Gimana tadi kerjanya? Kerjaannya lancar. Ayah. Hey. Lihat deh, bagus gak? Apa ini? Kalau udah besar, aku mau kerja di kantor seperti ayah. Kamu belajar yang rajin, anak? Ada lowongan saat ini. Maaf ya Pak, kami belum bisa menerima. Halo teman-teman yang sedang menonton secara langsung, perkenalkan kami dari Mute Radio. Kami di sini akan membawakan satu lagu ciptaan kami sendiri yang berjudul Caravernalia.
2021 ini. Baru tahun 2021. Kemarin juga launching di itu ya, di salah satu mall di Jambi ya. Ah, iya, keren banget, luar biasa. Ini band asal Kota Jambi? Kota Jambi. Kota Jambi. Ya. Ini satu teman tongkrongan, satu ya, satu kampus, satu organisasi ya. Wow, kebetulan kuliah di mana? Kuliah di Unama, yang dulunya Stikom. Oke, Unama, deket ya sini ya. Ini latihannya berapa lama? Ini kan lagu sendiri nih, mungkin dari juri juga baru denger nih lagu sendiri. Latihannya berapa lama? Kami tiap kali latihan tuh pasti bawa lagu ini terus, jadi udah prepare. Oke, jadi seminggu berapa kali latihan? Oh, yang jawab sekali. Anak Mama Ade ya. Anak Mama Ade loh ini. Iya, saya tahu dong. Dari mulai sebesar ini saya tahu sama dia. Oke, baik. Nah, dan Mute Radio, kamu bisa tahu kasih tahu sama seluruh warga Kota Jambi dan juga yang nonton kamu hari ini gimana sih caranya dukung kalian. Buat seluruh warga Kota Jambi dan di sekitarnya dan yang sedang menontonkan live ini, follow terus IG Yamaha Jambi dan search video penampilan kami, di like dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Terima kasih. Iya baik, sama-sama. Tepuk tangan dong untuk Mute Radio. Kurang suaranya, tepuk tangannya mana? Nah begitu dong ya. Oke baik, ini dia penampilan peserta terakhir kita hari ini dalam Yamaha Jambi Punyo Bakat. Nah dan teman-teman, di akhir acara nanti kita akan mendengarkan siapakah yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Tapi kita akan melihat dewan juri perang-perangan dulu, adu mulut, adu argumen, jamba-jambaan dulu, terus cakar-cakaran dulu untuk menilai hari ini. Maka dari itu kita akan saksikan iklan berikut ini. Thank you.
Halo semua, salam semakin di depan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menjadi bagian dalam acara virtual launching kami hari ini. Sebagai brand yang memiliki dominasi kuat di produk 125cc, Yamaha Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen Indonesia dari sisi performa, desain, feature, dan tentunya hemat bahan bakar. Dan hari ini, dengan bangga, kami ingin memperkenalkan lagi anggota baru dari motor Yamaha Bluecore 125cc. Untuk para generasi 125 yang aktif, ingin tampil beda, dan ingin memiliki sepeda motor dengan performa maksimal namun tetap irit. Melalui berbagai keunggulan kompetitif yang dimiliki model baru ini, akan mampu menjawab kebutuhan mobilitas Anda serta mendukung rutinitas harian kapanpun dan dimanapun. Mari kita saksikan dan sambut secara bersama-sama member baru Yamaha di kelas Bluecore 125cc. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai perusahaan yang senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan, Yamaha selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Melalui beragam inovasi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Salah satu inovasi Yamaha adalah menghadirkan kapasitas mesin minimal 125cc di kategori sepeda motor matic, ketika produsen sepeda motor lain masih menggunakan mesin berkapasitas 110cc. Dengan kapasitas mesin 125cc yang dipadukan dengan teknologi Bluecore, motor matic Yamaha menghasilkan tenaga yang lebih besar namun tetap irit. Konsep inilah yang kemudian kami namakan sebagai generasi 125 menang banyak. Menang banyak karena motor generasi 125 membuat Anda pasti nanjak di segala medan, pasti kuat tarikannya saat membawa muatan banyak, pasti irit berkat teknologi Bluecore, dan pasti keren karena tersedia dalam beragam pilihan desain dan warna. Saat ini, motor matic yang termasuk dalam generasi 125 adalah Yamaha Mio, Yamaha Vino, Yamaha X-Ride, dan Yamaha Frigo. Dan pada hari ini, dengan bangga kami persembahkan anggota keluarga baru Yamaha generasi 125, yaitu Yamaha Gear 125. Melalui semangat Let's Gear Up, kami ingin hadir menemani Anda untuk Gear Up dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan saat ini. Yamaha Gear 125 adalah solusi yang ditawarkan oleh Yamaha untuk membantu Anda menghadapi aktivitas harian Anda yang aktif dan dinamis. Dengan konsep Matic Multiguna. Berbeda dengan Yamaha Frigo yang merupakan Matic Multiguna untuk keluarga, Yamaha Gear 125 hadir sebagai Matic Multiguna untuk mereka yang berjiwa muda dan memiliki gaya hidup aktif. Yamaha Gear 125 memiliki 3 konsep dasar. Pertama adalah generasi desain terbaru, yaitu tampil dengan desain baru yang sporty dan tangguh, dilengkapi black plastic part dengan finishing bertekstur, desain pijakan kaki yang anti-slip, serta lampu LED yang memiliki desain sporty dan tangguh. Kedua adalah atur sendiri bawaan Anda, yaitu kebebasan untuk mengatur kapasitas rak depan sesuai kebutuhan, dan posisi kaki yang lebih fleksibel saat berkendara. Ketiga adalah, rasakan gaya hidup aktif dengan mesin Bluecore 125 yang dilengkapi teknologi Smart Motor Generator dan Stop Start System, memberikan performa yang bertenaga namun tetap irit.
serta suara yang lebih halus saat menyalakan sepeda motor. Dengan fitur-fitur lengkap seperti ban tubeless dengan tapak lebar, Answer Back System, electric power socket, serta lampu LED dan lampu hazard, Yamaha Gear 125 menjadi sobat andalan untuk menemani aktivitas harian Anda. Untuk menemani aktivitas Anda, terdapat dua varian Yamaha Gear 125, yaitu S version dan standard version. Terdapat dua pilihan warna pada S version, yaitu metal silver dan matte red. Dan untuk standard version, terdapat lima pilihan warna, yaitu matte silver, metallic matte green. Untuk Anda yang berjiwa muda dan memiliki gaya hidup aktif, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari Yamaha generasi 125 dengan Yamaha Gear 125. Terima kasih atas perhatian Anda. Yamaha semakin di depan. Yamaha full gaspol. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman? Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Salam, semakin di depan. Terima kasih telah bergabung dalam virtual lounge hari ini. Kami yakin Anda suka. Kami sangat senang. Memiliki tiga model baru. Di akhir tahun dua ribu dua puluh. Yaitu All New Aerox 155 Connected. All New NMAX 155 Connected Standard Upgrade. Dan akhirnya コンセプトバルヤマハギアサトドゥアリマムスキプンダラムシチュアシーパンデミーヤマハブルジャンジアカンスラルコネクティッドドゥンガンコンスーメンカミダンカミインギンアンダスモアウントゥクギアアップダラムクヒドゥパンスハリハリドゥンガンナイクヤマハアジャカミマウアンダムンチンタイヤマハダンブルハラップラギダリヤマハ。やあ、ヤマハスラルムンブリカン、ハルバル。あよ、ギアアップ、スマンガートきた。ダン、サンパイジュンパラギ、サートナイク、スペダモーター。Tunjukkan bakatmu, tunjukkan kreativitasmu. Keempat peserta udah tampil dan tentunya hari ini juga, detik ini juga, sore ini juga kita akan mengumumkan siapakah yang berhasil melaju ke babak selanjutnya untuk kita adu lagi di finalnya tanggal 30 Desember nanti ya. Baik, aku akan panggilkan ketiga dewan juri kita yang luar biasa. Boleh maju untuk Bang Obi, Bang Gono dan juga Bang Santo untuk mengumumkan siapakah yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Keempat peserta, siap-siap. Abang kok beda dewek masuknya, Bang? Oh, beda tempat duduk? Beda. Oh, siannya nuhi kamu. Silakan, Pak Gono.
Sudah boleh Mbak ya? Ya ada kata sambutan, kata-kata terakhir. Dari RT sebelah. Pak RT kali ya. Bercanda terus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua yang ada di sini dan teman-teman juga peserta band ya dengan tajuk acara Yamaha. Jambi punya bakat. Nah itu Yamaha Jambi punya bakat. Tadi sudah kita bertiga sudah menilai dari beberapa perform atau penampilan teman-teman. Jadi kalau hari ini, kalau menurut dari kita bertiga, itu tidak ada yang jelek ya, semuanya bagus semua. Okay. Semua memberikan performa terbaik dengan aransemen yang beda-beda, juga dengan beberapa-beberapa tambahan dari apa beberapa progres-progres musiknya yang berwarna seperti itu. Nah jadi dari empat band tadi, Pentatonik, Cemara, Rebecca, Mood Radio, itu sebelumnya kami memberitahukan di sini ada tiga poin penilaian, yaitu ada basic, teknik, dan perform. Seperti itu ada tiga kategori penilaian yang harus dinilai. Nanti bisa tanyakan di belakang lah, Bang, apa ini basic ini kalau dijelaskan nanti kan waktunya ya. Waktu benar-benar ya. Benar, ya. Durasi ya. Dengan empat peserta band tadi, jadi kami menyimpulkan ada satu band yang berhak maju ke babak final karena masih ada dua sesi lagi ya untuk yeah. Untuk apa namanya audisinya. Langsung aja nih ya. Langsung aja ya. Langsung saja. Dengan total nilai dari ketiga dewan juri yaitu 670. Dan dia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah dia? Selamat kepada Mute Radio. Selamat kepada Mute Radio. Ini mohon maaf, musiknya emang dari hati ke hati. Cuman ya. Lightingnya aja yang berbicara. Baik. Karena poin penilaian tadi kita bertiga ngobrol, yang pertama pembawaan musik mereka itu ada beberapa lebih rapi ya, lebih rapi, lebih tenang, dan itu termasuk adalah karya sendiri. Nah benar. Itu mungkin poin plus dari kita bertiga, karena Jambi juga diharapkan banyak band-band yang mulai membuat karya sendiri, siapapun lah yang baru mulai atau apa kayak gitu. Karena mungkin karyanya bisa didengarkan ke teman-teman atau di-share ke beberapa platform media sosial, Spotify, YouTube, iTunes dan sebagainya ya kan. Okay. Tapi bukan berarti band-band tadi yang belum masuk itu tidak sangat bagus, tapi itu memang benar-benar bagus. Kita di sini juga ada penilaian semua, tidak jauh beda. Nah, tetap aja terus ikutin beberapa kompetisi, baik pun itu di acara yang seperti Yamaha Got Talent seperti ini ataupun misalkan Yamaha Jambi punya bakat ini atau acara festivalan, mudah-mudahan tahun depan kan festival udah dibuka. Benar. Coba aja diikutin terus itu untuk lebih apa ya, lebih matang secara performa dan sebagainya, seperti itu sih gitu. Oke, jadi cipta lagu itu menjadi nilai plus sendiri ya. Ya, ada mau ditambahkan dari Mas Santo, Mas Obi? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih ketiga dewan juri. Iya, sama-sama. Dan tentunya congratulations untuk Mute Radio. Kami persilakan untuk ketiga dewan juri untuk bersiap-siap. Karena kalian bukan hanya menilai hari ini. Nah, bebedak dulu. Olong-olong. Bukan. Nah, jadi bukan hanya menilai hari ini. Katanya dewan juri juga mau tampil bersama guestar kita Bang Misla hari ini ya. Boleh bersiap-siap dewan juri. Dan tentunya sekali lagi tepuk tangan dong untuk yang berhasil masuk ke babak selanjutnya. Dan tentunya aku ingatkan sekali lagi untuk peserta yang udah masuk ke babak selanjutnya akan diadu lagi tanggal 30 Desember 2021. Dan tenang buat teman-teman yang gak masuk ke babak selanjutnya, kalian masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan grand prize langsung dari Yamaha Jambi. Dengan cara kalian gempurkan terus untuk like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya postingan kalian di Instagramnya Yamaha Jambi. Dan tentunya untuk polling ini akan kita tutup pada tanggal 10 Januari 2022. Dan tentunya juga untuk Sabtu nanti kita akan ketemu lagi masih dalam Yamaha Jambi punya bakat kategori band. Jadi buat kalian yang pengen nonton band-band favorit kalian di hari Sabtu nanti, kalian bisa join langsung ke Instagramnya Yamaha Jambi. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Sabang Raya Motor, untuk Panca Motor dan juga untuk Mataram Sakti Motor yang luar biasa sudah mendukung kita. Dan tentunya tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Warzone.
Terima kasih juga untuk ketiga dewan juri kita yang luar biasa, guest star kita. Dan tentunya kita ketemu di hari Sabtu. Saya Sophia Lancip untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perform terakhir guest star bersama dewan juri. So what you want? Jamu menuju depan berakhir di bodoh. Hey yo, what's up bro? Bogor Jakarta. What's up bro? Hey yo, what's up bro? Semarang Bogor. Detak-detak tiga darah dan waktu antara mimpi dan angan serta berpacu antara cinta-cinta yo serta berpacu menuju menembus saksi bil ragam ide kaya visi bentuk satu tujuan. Jakarta tertantang kita membuat lo goyang maju menjawab semua bentuk halangan fakta dan itu complete me jangan kau usir satu dua tiga gak berhenti aku berada kita di sini tetap beraksi and we were So what you want? Jakarta Bogor ku terjang kejar reputasi dimana satu dua tiga gak berhenti aku berada kita di sini tetap beraksi I'll be where I say we start get away the drum back one Seberang Jambi WhatsApp bro.
buat seluruh peserta bisa kakak-kakak.